Oke, akhirnya ayam yang diincar-incar dapat. Ini dia ayamnya. Bersama Mr. Denny. Ayamnya dapat menggunakan racik tabur. Ini raciknya. Ini. Akhirnya dapat. Ini ayamnya ya. Lumayan berat, teman-teman. Ini. Ini kira-kira sudah 4 hari diincar ya, teman-teman. Dan baru hari ini kita mendapatkan rezeki. Itu pun menggunakan racik tabur. Ini raciknya. Berantakan. Bisa teman-teman lihat sendiri. Ayam menabrak racik ini dan terjerat. Ini dia raciknya. Ini jalur pemasangan racik yang dibersihkan ini. Inilah keunggulan dari racik tabur. Walaupun ayam tidak mau tarung, racik tabur bisa menjadi solusinya. Kusut sekali ya teman-teman. Gimana perasaannya Pak? Dapat ayam menggunakan racik tabur. Senang? Senang. Mantap lah pokoknya. Ya walaupun kusut kan udah dapat rezeki Pak. Iya. Ini dia. Ya. Sudah tua. Mantap. Ini mata jeratnya berapa buah Pak? 51 mata. 51 mata ya. Jadi pemasangannya ribet nih Pak. Ribet lah. Ya, harus butuh kesabaran ya Pak ya. Ayamnya cantik. Ini ayamnya mau diapakan Pak? Kita pelihara dulu ya. Kita pelihara ya. Iya, biar cetak apa F1. Oh gitu. Iya. Bukan untuk di sambel. Bukan. Mantap.
Sepertinya ayam ini baru saja memakan buah sawit. Terlihat kuning-kuning di bawah mulutnya sini. Racik taburnya tidak bisa diselesaikan di sini. Kusut total ya teman-teman. Ini dia dipindah ke sini penanganannya. Telinganya atau kupingnya agak itu agak kecil. Jangan terbang ya, jangan terbang. Susah nangkapnya tadi ya. Jangan terbang lagi. Oke, satu tawanan. Saya rasa cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mantap.